Okay, next kita akan tengok arithmetic sequence. So, arithmetic sequence ni adalah kita punya fokus lah untuk chapter 3. So, apa dia arithmetic sequence? Dia adalah still a sequence tapi dia adalah dalam bentuk macam ni. Okay, A and then A plus D and then A plus 2D and then A plus 3D. Dia adalah dalam bentuk Tn equals to A plus N minus 1D. Okay, so mungkin dalam lecture note tu tak berapa nampak, so saya tulis balik. A ni adalah first term, T1. D ni adalah common difference. Okay, nanti kita akan tengok dengan contoh, lagi mudah nak faham. Okay, so ini adalah arithmetic sequence. Baik, nama lain untuk arithmetic sequence adalah arithmetic progression. Okay, progression dia boleh tanya macam ni juga. Okay, so kita pergi kepada example 2, arithmetic sequence. Okay, so soalan A, kita ada arithmetic sequence 9, 4, negatif 1, negatif 6 dan negatif 11. Dan kita mahu cari Tn sama dengan apa. Baik, yang pertama kita tahu formula kita adalah Tn equals to A plus N minus 1D. So kita kena cari dulu A. A ni adalah the first term, iaitu apa? First term kita iaitu 9. Okay, selesai. Kemudian D, D adalah common difference, meaning that kita boleh cari macam ni, T2 minus T1. Okay, so T2 kita adalah 4, T1 kita adalah 9. So ini adalah sama dengan negatif 5. Kalau nak guna term lain boleh ke tak? Boleh. Okey, katakan kita gunakan T3 minus T2. Okey. So ini adalah sama dengan negatif 1 tolak 4 sama dengan negatif 5. So common difference dia adalah sama. So kita punya rumus untuk D ni adalah Tn minus Tn minus 1. Okey. Ini adalah rumus dia. Kita dah ada D, kita dah ada A. So, apa yang kita kena buat sekarang adalah kita akan masukkan dalam formula kita ni. So, kita akan dapat Tn equals to 9 plus N minus 1D. D adalah negatif 5. Kemudian kita expand 9 tolak 5N tambah 5. So, kita akan dapat 14 tolak 5N. Baik, macam mana nak tahu jawapan kita ni betul ataupun tidak? Okey, cuba kita masukkan. Okey, kita try. T1 adalah sama dengan 14 tolak 5 darab 1 sama dengan 9. T2 equals to 14 minus 5 times 2 equals to 4. T3 equals to 14 minus 5 times 3 equals to negative 1. So kalau kita tengok, ini adalah sama dengan kita punya soalan. So jawapan kita adalah yang ini. Okay, selesai. So cara dia adalah cari A, cari D. A adalah first term, D adalah common difference. Ini adalah rumus untuk common difference. Okay, soalan B, find the first 6 terms and the 300th term of 13, 7 and 1. So, soalan dia yang pertama adalah first 6 term, T1 until T6. And then yang kedua adalah dia mahu T300. So, yang pertama adalah kita kena cari dululah kita punya Tn. Okay, kita kena cari dulu kita punya Tn. So, kita tahu rumus dia adalah Tn equals to A plus N minus 1D. So, kita kena cari A dan kita kena cari D. Baik, A kita adalah sama dengan first term iaitu 13. D kita adalah sama dengan T2 minus T1 iaitu equals to 7 minus 13 which is equal to negative 6. So kita akan dapat kita punya Tn adalah sama dengan 13 plus n minus 1 times negative 6. So simplify, 13 minus 6n plus 6, so equals to 19 minus 6n. So kemudian kita akan cari the first 6 terms. So
19 minus 6 times 1 equals to 13. Okay, T2 ini sebenarnya daripada soalan dia dah bagi dah. Ini sama dengan 7. T3 adalah sama dengan 1. Baik, T4 is equal to 19 minus 6 times 4 equals to negative 5. T5 equals to 19 minus 6 times 5 equals to negative 11. T6 is equal to 19 minus 6 times 6, negative 17. Ataupun kalau kita mahu, kita boleh juga buat macam ni. Okay, ini cara yang kedua. 13, 7, 1. So, difference dia ni adalah tolak 6. So, ini pun tolak 6. So, next term mesti tolak 6. So, 1 tolak 6 adalah sama dengan negative 5. Next term mesti juga tolak 6. So, negative 5 tolak 6 adalah sama dengan negative 11. Next term pun mesti tolak 6. So, sama dengan negatif 17. Okay, so boleh juga buat macam tu. Kemudian, soalan yang kedua adalah find the 300th term. So, T300 is equal to 19 minus 6 times 300. Okay, ini adalah sama dengan negatif 1781. Okay, kemudian soalan C. Soalan cakap, the 11th term of an arithmetic sequence is equal to 52 and the 19th terms is equal to 92. Find the T1000. Okay, so yang ini kita akan cuba buat simultaneous equation. So, untuk yang pertama, T11 is equal to A plus N minus 1 D. So, 10D equals to 52. Okay. Untuk yang T19 is equal to A plus 18D equals to 92. Okay. So, daripada sini kita boleh dapatkan A is equal to 52 minus 10D. Ini adalah equation yang pertama. Ini adalah equation yang kedua. So, caranya adalah kita akan masukkan equation yang pertama dalam equation yang kedua. So, kita akan dapat 92 is equal to 52 minus 10D, okay, plus 18D. Nah, itu saja. Kemudian kita akan simplifikan dia. So, 92 tolak 52 sama dengan 18D tolak 10D. So, 8D adalah sama dengan 40. So, D adalah sama dengan 40 bahagi 8, which is equals to 5. Okay. So, A is equal to 52 minus 10 times 5 equals to 2. Jadi, kita punya Tn is equal to A adalah sama dengan 2, N minus 1, D adalah sama dengan 5. Baik, simplifikan dia, kita akan dapat 2 plus 5 N minus 5. So, negative 3 plus 5 N. Ini adalah kita punya Tn. So, bila dah dapat Tn, kita boleh cari term yang ke-1000. So, T1000 is equal to negative 3 plus 5 times 1000. So, ini adalah sama dengan 4997. Okay, so selesai untuk arithmetic sequence. Basically, kamu kena ingat dia punya rumus adalah Tn equals to A plus N minus 1 D. Okay. Dan A tu adalah the first term, iaitu T1, dan D adalah common difference. Kita boleh buat T2 minus T1 ataupun T3 minus T2 ataupun T4 minus T3. Basically, dia adalah Tn minus Tn minus 1. Okay, itu adalah rumus dia. Okay, so selesai untuk video kali ini. Kita akan sambung dengan geometric sequence pada next video. Okay, itu sahaja. Thank you guys.